像 balance 一首歌，从它也是好像很少了什么有人民文化一样，原来很 busy 的 sports 的那一类。所以你不能买 music 的吗？Boleh. Anak saya boleh main drum, boleh main gitar, organ. Dia belajar semua dekat YouTube. So, tak ada kelas. Tak ada dengan guru yang khas, tak ada lah. Kadang-kadang Emilia, AM datang mengajar orang menyanyi. So, Emilia kadang-kadang datang rumah lah. So, anak abang sekarang umur dia berapa? 20. Yang lain? Yang lain tu yang keempat, Hong Kong. Yang lelaki tu dia main hockey di Malaysia, ice hockey. So, sekarang dia dekat China. Yang seorang lagi perempuan tu, dia insta famous. Nama dia kasih Iris. Kasih Iris Dior. Jadi, semua macam tak shy gambler lah. Sekarang dia ada pertandingan. Baik, kepada barisan wartawan yang ada di sini, kita bersilakan kepada barisan wartawan untuk sama-sama bersama dengan barisan artis yang berada di dalam Najwa Medis Club pada hari ini untuk kita meninjau bersama founder yang ada. Silakan. Dengan yang bosu, kasih Aris Leona. So, abang dah biasa dari dulu terkena kerja sepuluh kek. Abang tak takut ke anak abang ni macam ni lah. Dan sekarang dia lagi lah terjejak yang famous nak jadi. Apa nasihat abang pada anak-anak eh? Okey, macam saya, kita ada baca artis lain, anak-anak mereka kena ditegur oleh netizen, pakaian, anak pemimpin semua. Jika anak saya, mungkin saya ada Facebook, ada media sosial. Tapi so far tu orang yang datang macam menyerah atau tegur saya. Kenapa anak pakai tutung lagi ke anak pakai tutung lagi sikit ke? Mungkin relationship saya dengan rakyat lain, dengan netizen lain, orang tak tembak saya macam tu. Kalau artis lain, senang je diorang tu, apa-apa macam anak-anak saya. Saya katakan dengan diorang bahawa ini adalah kuasa. Apa yang tulis, apa yang upload, you kena bertanggungjawab atas perbuatan you. Kalau you tulis bodoh, orang nampak you bodoh lah. Kalau you tulis cerdik, people will praise you. So, pada awal ni, dia macam orang lain juga lah yang sorry, I ingat I punya phone. I don't give off. I ingat apa lah phone I on ni. Best tak? Best tanya. Daripada muka dia. Sorry, Mak ingat Mak punya. Mak don't off lah. Apa rasa dia? Tapi kalau orang sekali lagi, kita sama-sama dia untuk sama-sama masuk ke dalam Najwa Medis Club untuk bersama-sama dengan tetamu kehormat kita untuk sesi lawatan. Kita mohon kita sama sekali lagi kepada barisan-barisan kawan yang hadir untuk sama-sama berada di dalam Najwa Medis Club pada hari ini untuk sesi lawatan bersama dengan tetamu-tetamu kawan kita. Silakan. Okey. Pasal media sosial lah zaman sekarang kan. Jadi anak-anak ni kalau macam lelaki tu dia tak sangat. Yang perempuan tu dia sangat. Dia ambil gambar, kiki lah, kiki duit lebih lah, semua lah upload. Dia ibu apa yang remaja lain buat, dia buat. Dengan tak tutup auratnya lah segala lah apalah. Tetapi as a father, I am responsible lah kan. Tetapi dia kan sopan kan. Anak saya tu kalau orang lain tengok mungkin dia kena lahar lah. Mungkin tak pakai dengan tak bertudungnya dengan semua pendeknya keluar macam tu. Jadi sebagai bapa saya memang bertanggungjawab dan saya terima. Saya tak ada kesalahan. Jadi dengan anak-anak ni, saya tutup dia lah, be responsible what you do, especially the eldest one. Dia suka sangat cakap parking lah, cash lah, apa ni. Kasih, why do you have to stay on this word? You tak, kawan-kawan you, and then I pergi lah. Kawan-kawan you, cakap lagi dengan dia, jangan lupa. Terima kasih kerana bersama di majlis kita hari ini. Alhamdulillah, semoga dengan kehadiran rakan-rakan media akan menyediakan lagi majlis. Namun begitu, saya minta kita sama kepada rakan-rakan media yang telah hadir bersama pada hari ini. Tetapi sekali lagi, bersama-sama berada di dalam Najwa Medis Club pada hari ini untuk sesi lawatan bersama dengan tetamu kehormat. Silakan. Oi, kau ni. Kadang-kadang dia bercerit dengan kawan dia kan. You fucking idiot. Sekali lagi ya, untuk maklumat kawan yang sekian. Facebook, Facebook Project Dapat Baby. Anda boleh
tonton film projek Abang Baby ini melalui Facebook projek Abang Baby ini pada 30 Julai 2018. Jadi sama-sama lah kita memberi sokongan kepada film Malaysia. Yang bangsa cekak baju, lumpur naik muka, air masa trauma lah dia orang bila kena dengan ai, tapi ai tak tumbuk dia orang, ai tak pukul dia orang, tapi cara ai gangster. Kalau ai tanya siapa yang pecah kat meja ni, dia orang nak pusing-pusing, oh ai target baju ni seko-seko mari sini, aku hentak siku kat muka ni, pecah ni sekarang. Kau cakap siapa yang pecah kan? Dia tak nak mengaku, ai ambil meja tu ai paling daripada dekat atas rumah, paling ke living room, kecai bawah, orang cakap paling sorang-sorang ke bawah. Okay, it's not me. Tapi benda tu, sekali dia, kalau daddy marah, dia takut. Mami everyday. Everyday, daripada pagi sampai malam, mami jerit lah. Tak takut lah. Standard lah. Tapi, when it comes to daddy, okay, you nak I jerit? You nak I... Okay. Sebab dia dah tengok dah sekali. Dalam kereta dia dah tengok, kita berhenti, kita tarik baju. Wey, aku tengah bawa kereta ni. What the hell, man? Dia, so, bila diorang jerit-jerit dalam kereta, I stop. Do you want me to scream? Do you want me to raise my hand? Tapi I never touch that. I tak pernah ikut, I tak pernah tapi setakat begini depan muka dengan suku pun, oh diorang takut dengan trauma. Memang I jerit-jerit pun kuat gila. Tapi benda tu kena buat sekali lah. Tak boleh ni, tapi dia lah nanti je lah. Tapi kiranya sekarang ni macam kalau diorang nak jadi terbabit dalam bidang seni dan serius, abang ada saran. Bagaimana hari ini sekian ya, untuk maklumat para nirsian lindungi. Hari ini, Najwa Minister ada menyediakan skin analisis secara percuma ya. Jadi kepada tetamu-tetamu jemputan yang hadir bersama-sama di majlis ibadah ini, anda boleh buat skin analisis untuk kulit tadi secara percuma pada hari ini sahaja ya. Jadi anda boleh lakukan skin analisis itu di dalam ya. Jadi kepada para tetamu dan juga jemputan yang hadir pada hari ini, anda boleh dipersilakan untuk sama-sama melakukan skin analisis secara percuma yang hanya diadakan pada hari ini sahaja. Masa korang kecil dulu, dia orang so garang. After everybody, bila ada masa you dengan adik-adik itu, kita masih lagi tapi adik orang so bapak dan rumah. Dan juga kawan-kawan kita untuk sesi rawatan di Najwa Medisbah. Dan untuk maklumat para pilihan, kita pada hari ini bersama-sama di majlis perasmian Najwa Medisbah dan juga pelancaran drama online Najwa Medisbah yang bertajuk projek Dapat Baby. Dan untuk makluman para hadirin sekalian, drama ini boleh ditonton melalui Facebook projek Dapat Baby yang akan ditayangkan sekitar 32 yang bermula pada 30 hari bulan Julai 2018. Kita dah tahu dah cara kita jerit tu tak efektif. Macam cepaka, Atina pun dia tak tahu yang jerit dia tak efektif. Dekat-dekat tak? Cepaka, dekat mana lah cepaka? Horn kereta tu pun tak efektif kan? Pagi-pagi lambat nak pergi atas sekolah. Oh jangan lah horn, pagi-pagi miran bangun. Kan neighbor depan rumah, tapi dia marah kanak dia. Kan dia jerit daripada pintu rumah tu, kita boleh dengar. Kalau daripada pintu rumah yang jerit, neighbor sendiri boleh dengar. Jadi so dah tahu anak you ni, apa sahaja dia lambat di sekolah ni kan? Anak mana tu jangan tak yang macam abang bawa tu? Diorang semua, saya bawa diorang datang set. Semua datang set dan semua pun tanyalah. Jadi nak jadi pelakon, cakap dengan diorang, belajar cakap bahasa Melayu betul. Sekarang, masalah ini dihadapi oleh semua parents yang modern zaman sekarang. Ada tak ada? Bahasa Malaysia hancur. Kita, bahasa zaman dulu, tak ada pun spesifik nak semua belajar bahasa Inggeris sangat kan? Tapi BM kita C3 juga. Yang sekarang fokus kepada English, terus fail bahasa Malaysia. So, we having problem with that. Peribahasa tak tahu, kata kias tak tahu. Masa kita dulu zaman sekolah pun, at least kita tak tahu sangat pun, at least we know lah kan? Masa kiasan ataupun, bahasa Malaysia ni. So, now kids, dia tak macam tu sebab daripada kindergarten dah English. So, dia English, tapi sekarang diorang sekolah kebangsaan. Tapi still, geng kindergarten sampai ke pokok geng English ni tadi. Sebab diorang ni daripada kindergarten, parents, anak apa ada? Sihat tamat. Semua sihat tamat. So, kuah ni, pergi sampai ke pokok 5. Jadi, sama.
Kita kafe dia tapi dia ada ada lah tapi tak boleh. Kasih dia dia aktif dekat pada puteri. Dia memiliki, dia dapat award Queen's Guy daripada Queen's. Jadi dekat Malaysia ni macam last few years ago 2 orang dia dapat. So kasih alhamdulillah dia dapat Queen's Guy. So yang point up dah dapatkan King's Guy selama. So satu benda yang rencana ataupun anugerah paling tinggi dalam pada puteri ataupun dalam skam. Orang kejar benda-benda macam tu lah. Besides studies, anak-anak saya dan sulung tu kalau kata nilai pendidikan dia, mungkin dia nombor 10 ke atas. Yang lelaki tu bawah 20. Yang perempuan tu bawah nombor 10. So, bukan nombor 1 tetapi dia ada dia punya peringkat dia kan. Satu tu 10, satu tu 10, satu lagi tu below 20. Jadi, they are not super smart but then they are smart in some ways, in other ways, tapi bukanlah straight A students. But then, we try lah. This case, anak-anak saya yang balik lambat ke rumah setiap hari bukan saya, anak-anak. Yang tak ada ke rumah selalu bukan saya, anak-anak dengan isteri. Okay? Diorang balik pukul 11:30, 12 malam. Anak-anak habis kelas, maknya tak akan bagi ke rumah. Kelas-kelas habis kelas. So, budak balik nangis. Dia nangis, mengadu.